Anda menyaksikan news update, Polres Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, salah satu tempat peredaran narkoba. Polisi menangkap 9 tersangka serta menyita barang bukti sabu 64 gram. Dalam penggerebekan, polisi menemukan senjata tajam dan uang tunai 2 juta rupiah. Kampung Boncos terletak di Jalan Ori, Palmerah, Jakarta Barat, salah satu wilayah peredaran narkoba. Penjualan narkoba di lingkungan ini berubah dari penjualan kokain, kini menjadi sabu. Geledah lagi belakang. Geledah. Ini. Laporannya mana? Ini. Ini dah. Ya, jadi masing-masing setiap bulan kita ada penindakan dan ini yang paling besar. Artinya di sini walaupun kita sudah melakukan penindakan, ya, barang tetap ada. Bahkan yang terakhir kami gunakan strategi jaringan-jaringannya kita tangkapi di luar, baru kita tusuk ke dalam barang lebih.